Berikut adalah Wakil Indonesia di Japan Open 2024. Turnamen dengan level Super 750 ini akan berlangsung mulai tanggal 20 sampai 25 Agustus di Yokohama Arena. Tunggal Putra. Di sektor Tunggal Putra, Indonesia akan mengirimkan 3 wakil terbaiknya, Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Chico Aura Dwiwardoyo. Tunggal Putri. Di sektor Tunggal Putri, Indonesia hanya akan mengirimkan 2 wakilnya, Gregoria Mariska Tunjung dan Esther Nurumi Triwardoyo. Ganda Putra. Di sektor Ganda Putra, Indonesia akan memboyong 5 wakilnya, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, 2 pasangan baru, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, dan Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Ganda Putri. Di sektor Ganda Putri, Indonesia hanya akan mengirimkan Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Ganda Campuran. Di sektor Ganda Campuran, Indonesia akan mengirimkan 3 wakilnya, Rinov Rivaldi, Pitha Haningtyas Mentari, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, dan Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati.